buktikan tangan A dikurangi kok tangan A dibagi tangan A ditambah kok tangan A harus sama dengan 1 min 2 cos kuadrat A. Nah, bentuk tangan itu kan sin per cos. Oke, saya buka lagi tangan A yang di sini dengan bentuk sin per cos ya. Seperti ini ya. Nah, kalau kok tangan berarti ya kebalikannya, yaitu cos per sin. Oke. Per yang bawahnya adalah tangan A, saya buka dengan sin A per cos A. Tambah lagi kotangan, saya balik ya. Ya, menjadi cos A per sin A. Nah, oke. Nah, samakan penyebutnya yang bawah nih ya, cos A dengan sin A. Ya, kalikan aja. Jadi, cos A dikali sin A. Kemudian yang atas dikalikan silang ya. Jadi, sin A dikali sin A. Berapa sin A dikali sin A adalah sin kuadrat A ya. Kemudian yang bawah ini kalikan silang ya, cos A kali cos A, tapi ada minusnya di sini, minus cos kuadrat A. Yang bawah juga demikian penyebutnya, cos A ya kali sin A, kemudian dikalikan silang. Kalikan silang yang ini ya, sin A dikali sin A, maka kita peroleh sin kuadrat A. Tapi ini kan artinya plus ya, kalikan silang. Yang cos juga begitu, kalikan cos A dikalikan cos A, hasilnya adalah cos kuadrat A. Yang bawah ini sudah sama, yaitu cos A sin A, cos A sin A. Jadi boleh dicoret. Maka tinggal bentuk yang ini, sin A kuadrat A tambah cos kuadrat A, itu adalah senilai dengan 1 ya. Jadi yang bawah sudah habis, maka tinggal yang atas. Yang atas adalah sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Nah, ya kan? Sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Oke. Okay? Nah, lalu ada konsep ya. Kalau ada sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A, itu hasilnya sama dengan 1. Lah, soal kan yang mau dibuktikan dalam bentuk cos, maka yang sini harus dirubah supaya muncul cos saja. Maka kita cari sinnya dari sini. Berapa ini? Jadinya sin kuadrat A sama dengan 1 minus cosnya pindah ke kanan, cos kuadrat A. Oke. Okay? Nah, kemudian yang bentuk tadi yang sin kuadrat A itu saya ganti dengan yang ini ya. Saya masukkan di kurung ini. Nah, coba perhatikan. Jadi ini saya ganti, saya pindah ke yang di kurung. Nah, seperti ini ya. Nah. Ini kan, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 1 dikurangi ini double nih. Min ketemu min ya, dikurangi aja langsung gitu ya. Jadi min ketemu min jadi min 2 gitu ya. Min 2 cos kuadrat A. Jadi jelas ini sudah terbukti sama seperti yang ini. Oke, sekian dan salam sukses selalu.